أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Dia yang datang awal duduk belakang, yang datang lewat duduk depan ke macam mana? Dan kalau di universiti macam tu, yang datang datang awal sebab nak cop tempat belakang. Dia kalau nak cop kipas tak jadi dah pasal aircon. Mungkin faktor sejuk dan sebagainya, cari tempat yang tak ada aircon. Jadi alhamdulillah kuliah kita akan berlangsung berapa lama ya Kak Wah? Satu jam. Ya, satu jam. Kalau satu jam, saya tak akan lebih dari satu jam. Walaupun saya boleh lebih dari satu jam kerana saya tidak mahu mengambil waktu perempuan. Mungkin berjanji dengan suami ambil jam 11. Jadi, bila kita try ke 11 suku, orang menunggu. Ya, jadi, itu hak mereka pula lah masa itu. Jadi, untuk kali ini, saya memilih tajuk adab-adab bergaul dan bermasyarakat. Ya, pasal nak memilih tajuk yang jarang dibincangkan ini susah. Pasal perempuan memang orang kata kalau bukan setiap hari, setiap minggu dengan kuliah. Ya, saya ingat mungkin kalau dah tulis nota-nota yang ada tu jadi buku, dah ada 44 buah buku. Setiap seorang, sebagaimana Imam Nawawi. Ya, sebab tu hujung hayatnya dalam banyak riwayat yang bersetuju beliau meninggal dunia pada usia 44 atau 45 tahun, dan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir beliau menghasilkan 500 buah buku yang sehingga hari ini menjadi buku-buku teks rujukan utama pengajian-pengajian Islam di universiti. Jadi itu adalah kerana Imam Nawawi mendengar, menerima dan ingin memberi. Jadi perempuan mendengar, menerima, menulis, merakam, mengamal, tidak memberi dah. Yang kalau memberi kena menulis. Ya kan? Insya-Allah mungkin ada penerbitan selepas ini daripada daripada Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 yang pertama di dunia. Mana ada orang buat lagi? Kan? Membukukan kuliah-kuliah duha yang didengar katalah 2019. Gabung semua catatan. Jadi penulisnya adalah semua muslimat itu. Dia akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan. Ya, dan akan menjadi pahala yang sentiasa mengalir, yang sentiasa bertambah, sentiasa hidup di saat orangnya sudah tidak lagi boleh memberi ataupun melakukan amal soleh. Okeylah, jadi tajuk kita adab-adab bergaul dan bermasyarakat. Ya, yang pertama sekali kita perlu fahami bahawa memang tidak ada manusia yang tidak hidup bermasyarakat. Tidak ada. Itu satu fitrah yang melingkari kehidupan kita yang tidak boleh kita nafikan. Ya, sebab itu sebagai seorang Muslim yang mukmin, kita perlu tahu bagaimana cara terbaik untuk menjadi ahli dalam masyarakat. Walaupun kita tahu ada ahlul ibad seperti Hujaij. Pernah dengar kan Hujaij? Siapa dia? Ahli ibadah. Yang kerja dia solat aja. Ya, sampai mak dia datang nak jumpa pun tak boleh berjumpa. Pasal apa? Semayang tak berhenti. Ya, dia ahli ibadah yang mana memilih untuk hidup keseorangan di tempat dia beribadah itu. Ya, orang tak boleh nak kacau, dia pun tidak bergaul. Jadi dia duduklah situ beribadah, solat tak berhenti, fardu sunat, fardu sunat, sampai ibu nak datang jumpa bagi salam, panggil nama anak, Hujaij, Hujaij, dia pun dengar mak dia panggil, nak solat ke nak berhenti? Nak teruskan solat sunat itu atau nak berhenti? Kalau solat fardu tak ada masalah, teruskan. Ini solat sunat. Jadi ibu-ibu sekalian, agak-agak kalau anak tengah solat, ibu panggil tidak? Kalau tahu anaknya sedang solat. Kalau tak tahu, mungkin panggil ya. Lepas tu anak tak jawab panggilan. Jeritlah pakai mikrofon ke apa. Lama agak-agaklah, ini mesti dalam bilik air kan.
Ini mesti dalam bilik air. Tunggu agak-agaklah, kalau orang lain dalam bilik air lama ni dah keluar dan kita pun tunggu, lepas tu panggil lagi tak jawab lagi. Ya, ataupun mungkin tengah solat ni. Ya, tak apa, tunggu agak-agak habis solat panggil, eh tak jawab lagi. Apa jadi? Pengsan ke? Kan? Mulalah tak? Kita kan macam-macam boleh fikir. Jadi, waktu zaman Hujaj ini bukan zaman yang kita tak boleh telefon, kita boleh WhatsApp. Tak boleh WhatsApp, sekurang-kurang tengok status di Facebook. Ada tak dia update status kot sekarang dalam flight ke? Pergi mana-mana, tak cakap dengan mak ke? Dalam flight memang tak boleh dihubungi. Dia bukan ada dalam rumah pun dah berkunci. Jadi itu senario hari ini. Jadi pada masa itu, mak kepada Hujaj ini panggil anak tak jawab, tak apalah datang besok. Ya? Datang besok panggil, tak jawab juga sebab tengah solat. Dan Hujaij pun berfikir benda yang sama, nak teruskan solat atau nak berhenti. Mak tengah panggil, eh tak boleh, mana boleh berhenti solat, teruskan solat. Ya, kemudian hari yang ketiga pun teruskan solat sampai mak ada kecil hati dah ni. Ya, kalau orang call, kalau ibu telefon, anak tengok ada miss call, return call ke tidak agak-agak. Kan nak tunggu tiga kali. Ya, nak return teruslah, return. Jadi ini tak return visit. Dia tak ada call. Dia kena pergilah rumah mak. Apa jadi mak datang 2-3 kali ya? Jadi tak juga mak punlah yang datang. Dan akhirnya panggil tak jawab juga. Maknya kata apa? Nak tanya orang sebelah. Tak ada orang berhubung dengan Hujaj. Ya, sebab dia tidak hidup bermasyarakat. Dia hanya berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mak kecil hati, mak kata Hujaj tidak akan mati selagi tidak bertemu seorang pelacur. Sebab tidak mahu temui seorang ibu. Siapa lagi yang anak ni nak jumpa? Jumpalah dengan pelacur. Agak-agak jumpa tidak? Kalau ada yang jawab tak, ada yang jawab jumpa, maknanya jarang dengar cerita ni lah ni. Ya, kalau dah biasa dengar, dia dah tahu jawapannya ya. Nak dengar tak? Okey, kita sambung sikit lagi. Jadi apa yang berlaku, mak ni baliklah. Ya, dengan kata-kata begitu tadi, dan akhirnya tak mari dalam hari keempat, tak mari hari kelima, tak datang. Hujaj pun tak pula pergi tengok apa. Jadi mak datang banyak kali. Jadi akhirnya kisah tentang apa yang berlaku kepada ibu Hujaj ini tersebar dalam masyarakat, viral dah pada masa itu. Dan kisah itu diketahui juga oleh seorang pelacur. Mulalah nak ambil kesempatan, dia pun pergi ke tempat Hujaj tadi, tempat ibadah dia tu yang tersisih daripada orang ramai. Dia pergi nak jumpa macam mana orang tu sembahyang tak berhenti. Mak pun tak dia jumpa, bukan lagi dia ya, tak jumpa. Tapi dia jumpa seorang lelaki lain, iaitu seorang penggembala kambing. Ya, jadi adalah akhirnya hubungan sulit antara mereka, dan pelacur ini mengandung. Bila dah lahirkan anak, ya, itulah yang didakwa oleh pelacur ini, ini anak Hujaj. Ya, jadi orang kampung ramai-ramai tak ada tunggu, tak tabayun, tak apa dah. Pakat mari ke tempat Hujaj, dia pukul balonnya orang tu sampai hampir mati. Ya, sehinggalah apa yang berlaku, Hujaj akhirnya tanya kepada baby itu, siapa bapa kamu? Dan inilah dalam sejarah Islam salah seorang daripada tiga bayi yang diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara. Mustahil berlaku pada yang lain. Jadi baby ni kata, bapa aku adalah penggembala kambing. Selesai semua masalah. Ya, jadi akhirnya damage has been done. Hujaj tadi dah nak mati dah. Ya, akhirnya Hujaj jumpa ketidak pelacur. Dalam perkiraan ini anak siapa, ini anak siapa, tempat itulah juga dipukulnya Hujaj. Ya, tempat itulah juga baby itu tadi cakap kata bapak dia penggembala kambing. Di situlah juga ibunya ada pada masa itu, ibu kepada baby itu. Di tempat Hujaj dia pukul. Hujaj jumpa ke tidak pelacur itu? Jumpa. Itu sumpah seorang ibu. Maknanya berlaku, dan selepas itu Hujaj meninggal dunia. Jangan main-main mulut ibu. Nah, alang-alang permintaan, sumpahan, apa sahaja yang disebut oleh seorang ibu itu insya-Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebut yang baik-baik.
Ya, doakan yang baik-baik, sebut yang baik-baik, merungut-merungut yang baik-baik, marah-marah yang baik-baik. Macam mana nak marah baik-baik? Bertuah sungguhlah. Dalam hati ni kan, Allahu Akbar. Ya. Dia pun tanya, mak, kenapa mak dah jadi macam mak tiri? Anak saya suruh kemas beg. Kakak, beg sekolah letak mana? Mami, kenapa you macam mak tiri hari ni? Ha, 5 tahun. Kenapa you dah jadi macam mak tiri? Mak tiri tu macam mana? Mak tiri tu suara dia kuat. Oh. Kalau suara kuat tu mak tiri. Bagi budak umur 5 tahun. Mana dia belajar pun tak tahulah. Tapi balik kepada apa yang saya nak sebutkan di sini ialah adab-adab bergaul dan bermasyarakat bukan menjadi penghalang untuk kita beribadah. Bukan menjadi penghalang untuk kita beramal soleh. Maka jadikan apa sahaja yang kita buat dalam masyarakat itu sebagai sebahagian daripada ibadah dan juga amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita Hujaj tadi sebenarnya baik untuk dicontohi atau tidak? Baik dari sudut berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak membawang dengan orang, tak kisah orang tu apa nama buat apa ya? Tak kisah langsung tu macam tak boleh juga ya. Orang susah kita kena ambil tahu. Jiran sakit ada haknya untuk diziarahi oleh kita. Maka tanggungjawab kita ziarah jiran. Ya, jadi dalam hujaj tadi soal ibadah itu Alhamdulillah sangat baik. Tapi soal ilmu sebelum amal itu lebih utama. Macam mana ilmu sebelum amal? Kita kena tahu bila kita solat fardu, bila ibu panggil tak boleh jawab, itu ilmu. Maka bila kita solat, ibu panggil jangan jawab, sebab kita dah tahu ilmunya. Tapi kalau solat sunat, ibu panggil wajib berhenti dan jawab, itu ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu tu, kita kata takkanlah mak panggil sampai nak kena berhenti solat. Lepas ni bolehlah tanya mak nak apa. Ya habiskanlah solat, dah kaya akhir dah kot. Ha. Ya, itu kalau kalau amal tanpa ilmu, sebab kita ikut logik akal kita. Tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita menjaga hati ibu bapa. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Allah guna perkataan ihsan. Wabil walidaini ihsana. Ihsan ini apa saja kita buat biar sempurna, bukan baik, bukan cemerlang, bukan memuaskan, tidak. Sempurna. Macam mana kita level manusia nak sempurna? Kita contohi bagaimana Khadijah menyempurnakan diri sebagai isteri, bagaimana Khadijah menyempurnakan diri sebagai hamba Allah. Habis semua harta dia sedekah, tak ada apa pun tinggal sebelum mati, yang ada hanya tulang rusuknya nanti sedekahkan untuk dijadikan senjata perang. Tulang rusuk ni kalau boleh ambil-ambil, jadikan senjata perang. Ihsan bersedekah. Kita tak sampai begitu. Siapa nak bagi tulang rusuk angkat tangan? Tak payah rusuklah tulang belikat. Tak ada ya. Rusuk, tulang apa lagi ada? Tulang jari kelingking sikit ada nak bagi? Tak pasti. Ke macam mana? Tak ada. Nak bagi benda lain, tak nak bagi tulang-tulang. Sebab ada lagi yang tinggal ni, selain tulang ni, ada lagi dalam tabung haji, ada lagi dalam Islam, ada lagi. Ya, jadi itulah beza kita dengan Ibunda Khadijah. Bagaimana ihsan Khadijah bersedekah tidak sama dengan bagaimana baiknya kita bersedekah. Kita setakat baiklah, setakat memuaskan, setakat cemerlang, mungkin ada gemilang terbilang, tapi tidak ihsan. Tetapi Allah suruh kita buat baik dengan ibu bapa sehingga ihsan. Ha. Jadi kalau orang tak gemar mak dengan ayah minta duit sikit ke, kan? Yang sepatutnya mak ayah tak payah minta duit dengan anak-anak. Sebab anak-anak akan beri sebelum ibu dengan ayah minta. Itu yang sepatutnya. Ya, jadi itu anak, kalaulah anak itu ihsan. Tapi kalau anak baik, anak cemerlang, mungkin dia tunggu mak minta. Ya, nampak tak perbezaan itu? Ya, baik, baik. Bukan tak baik, tapi nak ihsan. Ya, jadi di sini, kita mungkinlah tak sampai kepada level ihsan. Tapi kalau ihsan itu menjadi KPI kita, maka sekurang-kurang kita capai cemerlang, capai baik. Kalau kita lihat baik sebagai yang utama, kita mungkin sederhana.
ya. Dan sifat orang mukmin bukan memilih yang sikit atau yang sederhana, ya. Jangan kata pula, eh, bukan ke wasatiyah itu sederhana, bukan dalam konteks ini, ya. Wasatiyah itu bukan memilih yang, ya, mana kalau solat 5 waktu sehari semalam kita solat 2 waktu setengah, itu sederhana, bukan, ya. Yang basicnya adalah apa yang wajib, ya. Kemudian tambah lagi, menjadikan dia sederhana. Ya, kalau yang wajib itu dipotong separuh, itu bukan sederhana, itu sudah mungkar. Ya, jadi insya Allah dalam adab kita bergaul ini tajuknya ringan sahaja, tetapi dia menyempurnakan iman. Sebagaimana Rasulullah sebut, la yu'minu ahadukum, tidak lengkap, tidak sempurna, tidak beriman kita. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu, hatta, sehingga yuhibba li akhihi, dia kasih pada saudaranya, kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia kasih pada orang lain, atau dia kasih orang lain sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dah jadi satu muka surat, kan? Kan nak tulis buku macam Imam Nawawi, dah jadi satu muka surat dah tu. Jadi itu adalah asas kita memahami kepentingan kita faham adab hidup bermasyarakat, sebab kita nak jaga hati, sebab kita nak mengurangkan konflik. Kenapa? Akhirnya yang kita dapat adalah menyempurnakan iman kita. Ya, sampai tak sempurna iman tak jaga hati kawan. Tak sempurna iman kalau menyakiti hati jiran. Sampai begitu rupanya. Jadi ini perkara besar. Ya, kita cuba yang terbaik insya-Allah. Jadi dalam kitab bimbingan mukmin ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, saya pandu puan-puan sekalian, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian dalam kitab ini melalui bab yang ke-14, takat yang boleh dalam 1 jam ini, ya. Jadi keutamaan bergaul dalam masyarakat ini menurut kitab ini ditekankan soal akhlak lah, ya, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia, dan engkau itu ditunjuk, dirujuk kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu, kerana Rasulullah ada akhlak yang sangat mulia, maka kita ikut jelah Rasulullah, senang kata. Ya, sebab Al-Quran ini tidak menjelaskan cara. Cara dijelaskan melalui perbuatan, perkataan dan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran suruh solat tapi tak cakap. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Macam mana nak niat solat subuh? Quran tak sebut. Jadi kita kalau baca Quran saja, kita cuma, oh, Islam kena buat ni. Oh, inilah Islam, oh, inilah iman. Tapi macam mana, ya? Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandu kita, mengajar kalau nak solat, solu kama raaitumuni usolli. Solat sebagaimana cara aku solat. Jadi kita ikut Nabi, kita tak nak ikut yang lain. Ya, jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah itu kita jangan ragu, sebab Allah kata Rasulullah itu sudah membawa akhlak yang agung, akhlak yang besar. Maknanya jangan dah, betul ke yang Nabi buat ni? Kita ni duk pakai ikut ni betul ke? Kalau kita meragui itu, bermakna kita meragui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan fikir lagi dah. Ya, asalkan ianya datang daripada Rasulullah, maka itulah yang tepat insyaAllah. Jadi tentang akhlak ini juga ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim, kata Rasulullah, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Sebahagian besar yang menyebabkan manusia itu masuk syurga. Sebahagian besar yang menjadikan manusia itu masuk syurga ialah bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik.
Kalau sebahagian besar dalam perkiraan akademik, dia mesti bersifat majoriti. Maknanya kalau daripada 100, sebahagian besar menjadi berapa persen? Kalau 50, adakah dia sebahagian besar? Tidak. Kalau 60, dah boleh dah tu. 60 pun dah dikira sebahagian besar. Yang lagi satu 40 kan? 40 dah boleh jadi sebahagian kecil. Tapi daripada 60 sampailah 100 dia boleh jadi sebahagian besar. Maknanya kalau mengikut rukun kiraan biasa, 60% nak masuk syurga datangnya dari takwa dan akhlak. Dan timbul persoalan macam mana pula takwa ni? Ya, apa takwa, macam mana nak bertakwa? Tidak menyakiti hati sesama manusia itu melambangkan seseorang itu ada sifat takwa. Saya pernah ceritakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab tentang sifat takwa. Ya, banyak lagi sifat takwa daripada Ali bin Abi Thalib, daripada sahabat-sahabat Rasulullah, daripada Aisyah, daripada Khadijah, daripada Saudah, daripada Maryatul Qibtiyah dan sebagainya. Jadi bila saya bagi contoh Umar dan Abu Bakar, jangan kata saya bias pada Umar dan Abu Bakar. Ya, sebab banyak sangat contoh. Jadi contoh macam mana sifat takwa Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang masih ingat? Kalau kalau ada ibu-ibu perempuan yang sedang menulis buku daripada nota kuliah lepas, dia ingat lah tu. Ya, tapi sebab banyak sangat mendengarnya, mungkin kan dah macam-macam dengar dah tak ingat. Jadi sifat contoh sifat takwa Abu Bakar As-Siddiq, ya. Selain daripada dia selalu melihat sesuatu dan dibandingkan dengan diri dia. Dia tengok rumput, dia boleh bandingkan dengan diri dia. Untungnya jadi rumput, kata dia, dirangkut oleh binatang ternakan, lepas itu habislah. Habislah hayat hidupnya. Ya. Dipertimbangkan mana baik, mana buruknya rumput itu, habislah, sama ada masuk syurga atau neraka. Batu pun masuk syurga, masuk neraka kan? Batu yang masuk neraka menjadi bahan bakar dalam neraka. Batu yang masuk syurga menjadi sebahagian daripada hidupan dalam syurga. Jadi batu pun tak nak masuk neraka. Ingat batu gilin yang berkhidmat kepada Fatimah? Yang Fatimah minta seorang hamba dari Nabi, selepas perang Nabi tak bagi. Sebab Nabi takut menjadi fitnah, Nabi tak bagi. Dan batu gilin tu kata, kalaulah ada hamba, masihkah dia boleh berkhidmat kepada Fatimah? Sedang dia nak masuk syurga. Batu tu risau tak boleh masuk syurga. Itu cerita batu. Cerita apa sebenarnya kita ni? Ah, lupa lah. Ya, jadi Abu Bakar tadi bila tengok rumput, dia kata habis gitu aja rumput, aku ni nak kena soal macam-macam. Dia tengok pula pokok-pokok, dia kata batang pokok ni nanti akan jadi bahan bakar, orang tebang jadi kayu api. Lepas tu habis dah, begitu hidupnya. Buat aja kebaikan pada manusia. Tapi aku, dia fikir, ini sifat orang takwa. Ya? Jadi begitu juga bila buat satu kesalahan atau dosa, sama ada secara sengaja atau tak sengaja. Macam mana kita buat dosa secara tak sengaja? Kita cakap sesuatu, tak ada niat menyakiti sesiapa, ada orang terasa. Itu tak sengaja. Kenapa orang tu terasa? Ada 20 orang, seorang terasa, 19 tak terasa. Seorang tu tadi, adakah dia salah kerana terasa? Tidak, kerana hati tisu dia tu. Dan disebabkan dia ada hati tisu, maka kita yang berbicara tak boleh berbicara level menyakiti orang yang ada hati tisu. Aduh ya Allah, baik tak usah cakap. Ya, duduk je diam-diam. Ya. Tapi itu, itulah ihsannya manusia kalau ingin mengikut nasihat Allah dan Rasul. Ya, ya orang ni jenis terasa ni. Dia jangan sampai macam gini. Aku nak cakap biar orang ni terasa. Ada tak macam tu? Allahu Akbar. Ya? Aku nampak macam tak terasa lagi ni. Ya? Hati kering orang panggil. Orang tu sindir macam-macam tak rasa. Orang ni sindir macam-macam tak rasa. Hak ni cakap. Hak ni cakap. Sampaikan ada yang paling, yang kapten lah, kapten bawang ni.
Dia kata, mari aku test power, kata dia. Dia pun buat, ah, tak terasa juga. Ya, tapi niat untuk menyebabkan orang kecil hati ini tak sepatutnya ada dalam diri orang yang ihsan. Ya, inilah yang dibawa contohnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dapat satu bidang tanah hadiah daripada Rasulullah. Dan juga seorang sahabat, Rabi'ah Al-Aslami pun dapat sebidang tanah hadiah daripada Nabi. Dia berjiran tanahnya, sempadan antara Abu Bakar dan Rabi'ah. Dan suatu hari mungkin dalam soal mana sempadan kita ni, pokok nak tanam kat belah mana begini, Rabi'ah datang jumpa Abu Bakar, dan apa yang disebut oleh Abu Bakar dalam perbincangan itu menyebabkan Rabi'ah kecil hati. Jadi apa yang Rabi'ah sebut kepada Abu Bakar ialah, engkau telah menyakitiku wahai Abu Bakar dengan satu perkataan tadi. Jadi Abu Bakar terkejut sebab dia tak sebut apa-apa pun secara normal. Kalau dalam bahasa undang-undang disebut man in a omnibus. Man in an omnibus. Maknanya mana-mana lelaki di atas pasmini itu, kalau kita sebut dia tak ada terasa, maknanya kita boleh pukul rata tak ada manusia terasa. Faham ke? Tak faham pun tak apa, itu tak penting. Jadi, balik kepada isu tadi, kalau cakap pada 10 orang, 10 orang tak ada terasa. Ha, macam gitulah bagi Abu Bakar. Kenapa dia terasa? Rupanya dia ni hati tisu. Jadi apa yang Abu Bakar minta maaf. Abu Bakar suruh dia sebut perkataan yang sama kepada Abu Bakar. Jadi win-win. Orang tu tak nak sebut. Tidak mungkin aku sebut itu kepada kekasih Rasulullah, yang mana Rasulullah adalah kekasih Allah. Tidak mungkin aku sebut, kata Rabi'ah. Tapi Abu Bakar kata, kalau tak sebut macam mana nak settle masalah ni? Ya, jadi orang tu kata, saya nak rujuk kepada Nabi. Abu Bakar pun, tak apa, kita pergi jumpa Rasulullah, jumpalah dengan Nabi. Dan akhirnya Nabi dengar daripada Rabi'ah, best friendnya Abu Bakar, tapi dia dengar daripada orang lain dulu. Ya, dengar orang ni cerita-cerita, Nabi kata, apa cerita Abu Bakar? Apa cerita? Jadi Abu Bakar mengiyakan apa yang Rabi'ah sebut dan kata Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah mengampuni kamu wahai Abu Bakar. Bukan kerja aku nak beri pengampunan, tapi semoga Allah mengampuni kamu. Jadi kita hari ini semuanya kita nak minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi silap kita dengan manusia, kita kena minta dengan manusia. Ya, tak boleh lari dah. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq tadi, saya nak kata, Abu Bakar selepas Nabi sebut begitu, dia selepas itu solat sunat, taubat dan menangis dan minta maaf dengan Rabi'ah Al-Aslami tadi, sehingga akhirnya Rabi'ah kata, engkau tidak pernah berdosa kepadaku wahai kekasih Rasulullah. Maknanya dia dah maafkan. Sehingga itu barulah Abu Bakar berhenti solat sunat taubat. Hanya kesalahan tidak sengaja. Yang bukan kesalahan niat nak orang kecil hati. Bukan kesalahan kita tahu orang kecil hati tapi nak cakap juga. Kerana beza kita dengan Abu Bakar adalah takwa. Begitu juga takwa Umar Al-Khattab. Ingat kisah Umar Al-Khattab? Saya buat contoh lama dah. Saya ingat lagi. Saya tengok kerusi orang ni, saya ingat saya cakap apa dulu. Kita tengok audien kita, suasana, kita ingat apa yang kita pernah cakap. Saya ingat saya pernah cakap. Jadi yang dah dengar tu, dia rasa dah dengar lah tu ya. Tapi ada yang belum. Cuma saya rasa nak cakap juga. Boleh. Umar Al-Khattab sebagai seorang khalifah pada masa itu, jadi dalam seminggu ni dia buat dah jadual kerja. Contoh ya, Isnin mesyuarat, Selasa hari terima aduan, hari Rabu hari buat kerja, hari Khamis hari melawat kawasan, hari Jumaat mesyuarat balik. Contoh, hari terima aduan hari Selasa, hari Rabu. Orang datang berjumpa dengan khalifah untuk buat aduan, tak datang hari Rabu, datang hari mesyuarat. Isnin atau Jumaat. Bila kawan ni datang, kata Umar Al-Khattab, masa aku tunggu orang datang mengadu, tak ada siapa mari, tak ada siapa datang. Masa aku sibuk mesyuarat, sibuk nak buat kerja ni lah baru datang, kata Umar. Kecil hati tidak? Kecil. Kecil lah hati orang tu.
Memang betul. Tapi tadi saya tanya kecil hati tidak? Tak semua kata kecil. Kecil ke? Kecil hati ya. Okeylah. Jadi kecil hati. Dan Umar ini ada satu perangai dia. Dia suka pegang jerami. Jerami gandum. Kat sana tak ada padi. Dia sebut jerami padi selalu. Tak dengar padi. Jerami gandum ini dia benda yang dia selalu pegang lah. Kalau kita hari ni ada orang dia suka pegang handphone. Jadi bila dia kuih tepi kawan sebelah ni dia tolak ngephone, dengan handphone. Dia pegang macam itu. Jadi itulah yang dibuat oleh Umar. Dia tepis dengan benda yang dia pegang. Jadi orang ni kata, wahai Umar, dulu engkau sesat. Sekarang engkau dipimpin. Dulu engkau di bawah, sekarang engkau di atas. Dulu engkau bukan siapa-siapa, sekarang engkau seorang khalifah berkuasa. Dan sewaktu datang seseorang untuk mengadu kepada kamu, dia engkau sakiti. Apa jawapanmu kepada Allah, wahai Umar? Kecil hati tak, Umar? Bukan kecil hati, sentap tak, Umar? Salah penggunaan kecil hati tak? Sentap tidak? Sentap kan? Ambil skrip tu. Besok-besok jumpa Tok Ngulu ke? Jumpa jumpa Tok Gawa ke? Ada Tok Gawa tu. Pernah dengar kan? Contoh, jumpa mana-mana pemimpin masyarakat, kalau dia tak nak layan, cakap macam tu ni. Tapi janganlah, dulu engkau sesat, sekarang engkau lebih marahlah dia, bila mana aku sesat. Kemudian kita pun, apa jawapanmu kepada Allah, wahai Umar? Allah, lepas itu Umar minta maaf, selesaikan semua urusan, dan orang itu tidak ada apa lagi dah, dan maafkan Umar. Tapi Umar masih rasa lagi Allah tak maafkan dia. Jadi dia solat taubat, bertaubat, menangis, minta keampunan dan sebagainya. Hak urusan tu pun berapa lama dia nak selesai, nak rasa hilang, terkilan tadi. Ini sifat orang bertakwa. Dia sentiasa rasa tak hilang lagi dosa semalam ni, macam mana nak buat hari ni, tak boleh buat kerja sebab fikir dosa semalam. Itu sifat orang bertakwa. Jadi kalau kita lepas buat dosa, kita tak tahu pun itu dosa. Jauh lagi tu. Ataupun kita tahu itu dosa dan kita kata, biarlah, tak sengaja. Ya? Ataupun rasa dia tak rasa kot tu, dia tak kecil hati, tak apalah. Ha, kan? Ataupun kita rasa macam semua orang buat macam tu, apa masalahnya? Kan? Ha, tu juga pun ada juga. Ataupun, alah, dia bukan tahu kita siapa. Ha, dalam Facebook kita bukan letak nama betul. Suka hati kita lah nak tulis apa. Contoh. Ya, memang tidak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Jadi sifat orang bertakwa ni tidak akan berselindung. Ya, melainkan dia tidak beriman. Sebab dia nak berselindung daripada Allah, dia tidak akan dapat berselindung. Ya. Jadi itulah asas kepada kehidupan kita dalam hidup bermasyarakat ini, sifat takwa. Dan takwa itu memandu kita untuk berakhlak baik. Saya bawakan satu kisah. Siapa nama dia? Mu'az. Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Maaf. Ini sahabat Rasulullah yang ke-16 dalam ranking. Ada ranking sahabat Nabi. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Saya tak tanya. Jangan risau. Dia kalau dalam kuliah tu, dia pun lebih belik buku lah. Tahu dah dalam buku tu tak ada pun ranking sahabat Nabi. Tapi duk belik buku semua lah. Itu maksudnya, jangan nak bagi tanya lah tu. Ini yang ke-16, Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Sa'ad ini dia bukan sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dengan Nabi. Tidak. Dia sahabat yang memang tinggal di Madinah dari awal. Ya, dan dia menerima Islam pun selepas peristiwa hijrah. Pada hari itu, hari Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa hari bulan? Okey. Tahun. Tahun Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun berapa? Mestilah tahun pertama hijrah. Sudah hijrah dah. Kan? Tahun tu Nabi berhijrah. Mestilah itu tahun pertama ke macam mana? Itulah tahun pertama, tak tanya hari bulan. Tahun pertama Nabi hijrah ke Madinah, tahun itu, sebenarnya hari itulah, hari Nabi hijrah, saat ini menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah seorang mukmin. Dan antara benda basic yang saat belajar daripada Rasulullah ini adalah tentang iman.
iman pada Allah, iman pada Nabi, iman pada hari akhirat, pada malaikat, pada kitab, pada qada dan qadar. Dan antara yang dia tahu pula, sebagai seorang lelaki yang bergelar suami dan seorang bapa, dia mesti menafkahi dirinya kepada isteri dan anak-anak. Ya, jadi ada suatu kisah sewaktu Rasulullah balik dari perang Tabuk, terserempak dengan saat tengah jalan mereka macam biasa bersilaturahim, bersalam, berpeluk, tanya khabar. Jadi bila bersalam dengan saat, Nabi terasa tangan saat ni terlalu kasar. Kasar lain, luar biasa, bukan kasar. Kita pun kasar. Ya, tapi yang saat tangannya luar biasa. Jadi Nabi pun tengok balik tangan saat. Apa jadi dengan tangan kamu saat? Saat pun malulah. Ya, tapi Nabi tarik, Nabi tengok kenapa. Dia kata, wahai Rasulullah, tangan ini melepuh kerana mencari rezeki yang halal, menyangkul tanah untuk mencari rezeki yang halal untuk anak dan isteriku. Jadi Rasulullah tengok muka Sa'ad, Rasulullah tarik balik tangan Sa'ad, Rasulullah kata, wahai Sa'ad, tangan ini tidak akan disentuh api neraka. Jadi puan-puan sekalian, suami ambil ke nanti? Lepas habis kuliah ni? Ke tengah bekerja ke apa ke? Tak apalah, tak kisahlah. Lepas habis ceramah ni, jumpa suami kalau masih ada. Kalau yang belum kahwin, jangan jumpa suami orang lain. Tak payah. Jumpa suami kita, pegang tangan dia. Ya, kita pun sangat menghargai pengorbanan suami mencukupkan ekonomi rumah tangga. Kita kata kat dia, abang, rupanya tangan yang mencari rezeki yang halal untuk isteri dan anak-anak ni, bang, tak akan disentuh api neraka, ya Allah. Ya, buat sampai dia menangis. Jangan kita meroyan dulu. Kita duduk merau-merau. Dia kata, apa cakap, tak faham ni. Kan? Biar dia faham dan biar dia rasa tersentuh hati dan dia terasa apa yang dibuat selama ini rupanya bukan hanya isteri yang menghargai tapi Allah menghargai. Jadi kita kata rupanya tangan abang ni tak disentuh api neraka, tariklah tangan saya ni masuk syurga, tolonglah. Eh? Kita minta. Jadi suami ni, ego orang lelaki tu sentiasa ada. Ya? Tapi kalau kita menghormati dan menghargai begitu sekali, agak-agak macam mana dia rasa? Kita saling berpandangan nampaknya. Ya, macam mana agaknya tuan haji ni kalau isteri buat begitu? Allah, mikrofon tak ada pula dah. Ya, selamatlah hari ni, tapi belum tentu selamat masa kita masih ada masa. Jadi ini bukan cerita-cerita. Inilah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saat ini. Dan apa yang saat tahu juga ialah syarat beriman kepada Rasulullah itu nak kena sayang Nabi. Benarkan khabar yang dibawa oleh Nabi. Tahu semua khabar yang dibawa oleh Nabi. Dan amalkan semua yang kita tahu. Itu beriman pada Nabi. Jadi dia dalam satu perang yang mana saat pun sertai perang Khandaq ini. Ya, pada hari itu KPI. Faham ya? KPI Sa'ad bin Mu'az dalam perang Khandaq bukan untuk memenangkan tentera mukmin, tetapi untuk memastikan Nabi tidak cedera. Faham? Dia, orang serang Nabi dari kiri, dia tepis kiri. Dari kanan, dia tepis kanan. Dari depan, dia tepis depan. Dari belakang, dia tepis belakang. Atas, bawah, dia jaga Nabi aja. Dia tak peduli orang lain. Jadi akhirnya sebab tu senjata hampir memutuskan bahu Nabi ini, datang dulu saat akhirnya dialah yang cedera. Sampai dia tak boleh meneruskan perang dah. Tak boleh pegang senjata dah. Ya, akhirnya dia direhatkan di tempat rehatlah, tempat tentera mukmin rehat sementara, solat, tukar baju dan sebagainya, duduk situ. Jadi mereka teruskan perang. Jadi bila dah nampak keadaan tenang, Nabi dan sahabat berundur dan berehat. Dia bukan perang tak berhenti begitu. Ya, bila sama-sama mungkin dah rasa letih, dia berehat sekejap. Lepas tu dia sambung balik. Tapi dia tak cakap, jom kita sambung. Dia tak cakap begitu. Dia mungkin siapa-siapa mula dululah. Jadi Nabi ni tadi masuk tempat rehat nak tengok
saat ya letak senjata, Nabi nak tukar baju, buka baju perang, Nabi, Jibril berbisik kepada Nabi, engkau belum selesai, keluar sekarang. Jadi Nabi perintah semua keluar balik. Rupanya tentera lawan dah hampir dah dekat kemah dia. Jumpa kawan ini main main jahat. Ya, dah orang ni masuk berehat, masa tu dia nak serang, mana ci. Ya, jadi apa yang berlaku? Keluarlah tentera ini dan akhirnya berlaku pertempuran dan tentera mukmin menang dalam perang perang Khandaq. Tapi kita tahu Khandaq itu parit, ada halangan kubu yang besar dan sebagainya, ya, susah dia nak masuk. Jadi mungkin ada strategi yang gagal di pihak lawan pada masa itu. Jadi Nabi, tentera Nabi menang dan mereka Bani Quraizah ini nak melutut pada Nabi, nak minta maaf, surrender. Kalau tak surrender kena bunuh, ya, surrender. Jadi Nabi kata bukan pada aku tetapi pada Sa'ad bin Mu'az. Jadi dia bawa semua tawanan perang tadi yang dah surrender pergi kepada Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Melututlah dia kat situ, menyerahkanlah dan meminta maaf. Itu peristiwa yang melibatkan Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Antaranya lah, sehinggalah suatu hari Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, siapakah di kalangan kamu yang wafat pada hari ini? Nabi kata tidak ada yang lain melainkan Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Kata Jibril, siapakah dia sehingga di saat dia kembali pada Tuhannya, seluruh pintu langit terbuka dan bergegar arasy menerimanya. Siapakah dia? Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Dan sewaktu mendengar khabar Sa'ad meninggal, Nabi ini bergegas keluar daripada rumah dia nak pergi ke rumah Sa'ad ni. Nabi terlanggar seorang sahabat sampai putus lipa waktu. Dan Nabi tak tanya pun, okey ke, okey ke? Itu akhlak Rasulullah. Ya, betulkan balik ke, ganti balik, minta maaf. Itu akhlak Rasulullah, tapi tak, dia tinggal je. Lepas itu dengan kain serban hak biasa rapi itu, tak, dia pakai letak dia, berlari dah memang terbang-terbang serban. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, apalah yang mengejarmu sehingga engkau mengabaikan kami, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Nabi kata, aku bergegas ke rumah Sa'ad kerana aku tidak mahu malaikat sampai sebelum aku tiba sebagaimana pernah berlaku sewaktu Hanzalah wafat. Hanzalah dulu mati, malaikat sampai dulu, Nabi belum sampai. Nabi tak nak malaikat sampai dulu di rumah Sa'ad sebelum. Kenapa Nabi rasa macam itu? Kerana kemuliaan dan aura Sa'ad itu, Nabi dah rasa ini ahli syurga. Ya? Jadi Nabi pun kejarlah pergi. Nabi kejar pergi, yang sampai di sana tak ada orang lagi, hanya ada seorang saja, Muslimah bin Aslam. Dia berdiri jalan nak masuk dekat ke dalam rumah, Nabi bagi tahu dia stop, jangan bergerak kat situ. Duduk diam kat situ, jangan bergerak, Nabi kata kepada Muslimah. Lelaki ni, ya. Dia pun berdiri kat situ tak bergerak, Nabi pun berjalan masuk, Muslimah tengoklah. Agaknya dalam hati dia tak apa kita. Nabi berjalan masuk sampai ke tengah. Nabi berhenti juga. Tapi Nabi duduk. Nabi berhenti duduk sekejap. Tapi Nabi bangun. Dalam hati Muslimah, kenapa sekejap sangat? Ya, jadi bila Nabi keluar, Muslimah datanglah jumpa Nabi. Nabi kata, mujur aku diberikan tempat kerana salah satu malaikat mengangkat sayapnya membenarkan aku bersimpuh seketika. 70,000 malaikat menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas pulang kepada pemiliknya. Sa'ad bin Mu'az al-Ash'ari. Saya kata apa tadi? Sebenarnya nak test saja. Dia begitulah kan dalam kuliah-kuliah tu kadang-kadang. Jadi inilah yang disebut oleh Imam Malik. Ya, dalam banyak kisah yang disampaikan oleh Imam Malik, sebab tu nak tanam Sa'ad bin Mu'az ini, bongkah demi bongkah tanah yang kami angkat, kata sahabat, setiap satunya keluar wangian yang luar biasa. Angkat satu keluar, angkat dua keluar, ya Allah, ini syurga ni. Kubur itu syurga, tempat diam sementara sehingga hari hari perhitungan. Jadi masuklah saat ke tempat itu. Dan bila Rasulullah pernah suatu hari ini, kisah lain, Rasulullah terima hadiah jubah daripada sutera daripada Yaman.
Sahabat-sahabat lain duk kata cantiknya ya Rasulullah, tak pernah tengok jumpa begini cantik. Nabi kata sapu tangan saat dalam syurga jauh lebih cantik daripada ini. Sampai begitu Nabi kiaskan tentang keistimewaan saat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saat buat? Sayang Nabi dan mencari nafkah yang halal. Jadi saya selalu sebut begitu. Kalau soal kita bercakap tentang menunaikan tanggungjawab dalam rumah tangga, tak usah jauh sangat. Sempurnakan itu pun Allah sudah meraihkan begitu sekali orangnya. Ya, sifat pemurah, sifat penyayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam kekeluargaan dan dalam konteks masyarakat, dia juga terpakai. Kita dah buat baik pada keluarga dan kita buat baik pada ahli masyarakat. Menyempurnakan iman kita. Mudah-mudahan seluruh tubuh ini haram untuk api neraka. Dan mudah-mudahan kubur itu adalah sebahagian daripada penjuru syurga untuk kita diami sementara, insyaAllah. Jadi sebab itu sangat penting untuk kita mempunyai pekerti yang baik, akhlak yang baik. Bukan setakat kita, tapi bagaimana kita mengasuh anak-anak dan memperingatkan suami. Kadang-kadang tengok dia punya WhatsApp group tu sekali-sekala. Bukan nak nak pretend ini kita ni, kita jawab ni. Nanti orang ingat suami kita jawab, pada kita yang jawab. Macam tak tahu ada orang buat macam tu. Tengok macam mana, siapa sahabat-sahabat kawan suami kita ni? Siapa lingkungan-lingkungan mereka yang berbual dengan suami kita ni? Apa khabar-khabar, isu-isu yang dibincang? Apa gambar-gambar yang dikongsi? Kalau esok keluar pagi-pagi, keluar gambar nurse lah, tengah hari keluar gambar cikgu sekolah cantik lah. Bukan bi'ah, bukan suasana kehidupan dunia ahli syurga. Kita remind gitu. Bila dia buat sesuatu yang kita rasa ini perlu peringatan. Tapi bila buat baik, balik rumah beli ikan bawal, beli Allah tangan abang ni haram api neraka, kan? Sekali-sekala kita kata begitu, agak-agak macam mana, tak salah kan? InsyaAllah. Tapi ini dalam konteks kita nak membina akhlak mulia dan pekerti mulia. Kita nak bina bukan saja dalam keluarga tapi dalam masyarakat. Tapi konteksnya samalah. Ya, kemudian disebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala kata fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Jadi bayangkan kalau kita sesama kita yang duduk sebelah-sebelah kita ini mungkin jiran tetangga, mungkin adalah hubungan kekerabatannya ataupun mungkin tak kenal pun, dah itu tempat kosong duduk situ, ni lah baru kenal. Tapi kita sayang dia sebagaimana kita sayang diri sendiri. Kalau itulah yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tak payah ada polis, tak payah ada peguam, tak payah ada mahkamah, tak payah ada rela di masjid, tak payah ada penguat kuasa, tak payah hisbah-hisbah penguat kuasa ni, semua tak payah. Baik di pasar nak cek timbangan, baik di jalan raya nak cek speed level kereta kita bawa, di mana-mana tak payah ada. Kalau sekiranya kita menjaga persaudaraan, kenapa tak boleh bawa laju di jalan raya? Takut langgar orang. Kenapa tak boleh ke langgar orang? Kita nak ke orang langgar kita? Tak nak kan? Orang pun tak nak juga kena langgar. Jadi kita, kerana persaudaraan itu semua kita jaga. Ya, kita kena ingat di jalan raya pegang aja steering kereta. Apa maknanya? Kita adalah potential murderer. Kita adalah berpotensi untuk menjadi seorang pembunuh. Na'udzubillah min dzalik. Macam mana boleh jadi? Perempuan ada masa, cubalah pergi buat lawatan ke penjara. Dah pergi dah? Janganlah. Masjid tu bagus, bagus. Bukan jangan, bagus. Ya, tapi kalau lah sekali-sekala pergi bersilaturahim di penjara, tanya khabar kenapa duduk kat sini, dia pun kata saya tersalah langgar orang naik motor.
Dia masa tu pula memang kalut, anak sakit di hospital denggi, suami pula outstation, anak sulung tunggu di asrama nak kena ambil. Jadi saya memang hari tu bawa kereta tapi otak tak ada kat situ. Saya kata, sama lah kes cikgu-cikgu yang cuai ni. Cikgu cuai macam mana bawa anak nak hantar ke nursery terlupa. Terus pergi sekolah. Pasal dah lewat ni kelas pukul 8 misal kata dah. Sampai-sampai di sekolah dah nak buat apa lagi? Bukan nak masuk bilik guru, bukan nak masuk kelas terus. Dalam kepala ni aku nak mengajar tak prepare pula tu semalam. Misal kata kan lagi rushing nak pergi ke kelas. Anak dalam kereta tidur. Sedap-sedap. Pukul pukul 2 nak balik rumah tu. Apa dalam kereta ni? La ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi itu satu kesalahan jenayah. Siapa yang salah? Ibu sudah pun menghadapi satu sabitan kesalahan jenayah, kecuaian. Dia sengaja lah nak bunuh anak dia. Tapi kenapa terjadi? Kenapa cuai? Dia jadi berkait dengan isu lain tak? Pasal apa cuai? Pasal fikir benda lain. Pasal apa fikir benda lain? Pasal banyak benda nak kena buat. Pasal apa banyak benda kena buat? Pasal semua benda saya buat seorang. Pasal apa buat seorang? Ha, dia jadi berkait, nampak tak? Bila ber, ha, jadi beletih lah pula. Pasal apa buat seorang? Pasal suami saya tak buat. Pasal apa suami tak buat? Ha, kan suami outstation. Pasal apa suami outstation? Dia benda-benda gitu. Jadi akhirnya suami mencari nafkah dalam rumah tangga. Tapi siapa yang menguruskan rumah tangga bila suami mencari nafkah? Suami juga yang menguruskan rumah tangga. Tapi dia mencari nafkah. Dia ikut Nabi. Macam mana dia menguruskan rumah tangga? Sebab itu sahabat-sahabat menyediakan hamba. Ha, ya, menyediakan hamba. Dan kebanyakan hamba pada zaman Rasulullah bukan orang perempuan. Orang lelaki, sebab dia menjalankan tugas lelaki. Dia bukan menyempurnakan nafkah zahir dan nafkah batin. Dia menyempurnakan tugas-tugas pengurusan rumah tangga yang tidak boleh disempurnakan oleh seorang suami kerana dia mencari nafkah. Jadi orang itulah dibayar oleh suami untuk menyempurnakan tugas suami dalam rumah tangga. Lepas tu isteri buat apa? Tengok cerita Korea aja. Tak. Dia fokus kepada anak-anak dan lain. Bukan dia yang ambil anak tuition, bukan dia hantar anak tuition, bukan dialah yang bagi cari kayu api nak bakar roti, bukan dia. Ya, jadi itulah idealnya rumah tangga Muslim sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah supaya kita ikut. Tetapi hari ini kita menyimpang sedikit dari situasi itu disebabkan oleh keperluan rumah tangga, keperluan ekonomi dan sebagainya. Tapi saya tak naklah huraikan yang itu. Cuma kita nak melihat bahawa dalam konteks bersaudara ini, ya, kita buatlah apapun sebagaimana kita buat pada diri kita. Ya, jadi kalaulah kita sebagai seorang ibu, sayangnya kita menjaga anak supaya tidak masuk ke dalam golongan yang rugi di akhirat. Kita jaga diri kita, itulah cara kita jaga anak-anak dan suami, dan itulah cara kita jaga jiran-jiran kita, kawan-kawan anak kita. Ya? Kalau anak-anak bawa kawan ke rumah berjam-jam, pastikan mereka solat. Itu sudah jadi tanggungjawab kita sebab dia duduk rumah kita. Ya? Kalau kita ada pembantu rumah, ambil daripada ejen, datang sini, tengok gambar, oh tak pakai tudung ni, tapi tak apa, boleh suruh. Ya? Dah, suruhlah dia sempurnakan aurat dulu. Lepas itu, nak kena pastikan dia boleh buat kewajipan yang fardu sebagai seorang Muslim. Nak kena solat, betulkanlah bacaan dulu. Al-Fatihah dulu, betulkan tajwid dia, betulkan rukunnya, betulkan apa nama? Rukun qaulinya, bacaan, rukun fi'linya, perbuatan dalam solat, betulkan dulu. Jangan suruh buat kari dulu. Ni, kita ni suruh aja lipat kain dulu. Ini kain anak, ini kain bapa, ini kain mak, ini penyapu, ini mop, ini longkang, ini tempat buang sampah, ini plastik sampah kat sini, ini peti ais. Ini cara nak tutup pelak, ini cara nak tekan mesin basuh. Itu ya, itu akan berlaku. Tetapi bagaimana nak memastikan peribadi yang ada dalam rumah tangga kita ini peribadi yang sah. Peribadi yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita dengan penuh rasa lapang dada, ya, orang ini boleh menjadi sebahagian daripada diriku dalam rumah tangga ini. Kalau tidak,
apa jadi? Jadi kita tidak menjaga saudara lah, sebab kita tak pastikan orang itu seperti mana kita. Kita jaga solat, kita nak orang tu jaga solat, anak kita jaga solat. Jadi itulah contoh asas konsep kita bersaudara. Jadi lepas ini kena pergi rumah jiran. Kan macam mana? Takkan kita pergi rumah jiran tanya rukun kauli solat zuhur mana? Ya Rabbi, kan sudahnya dia yang lebih tahu dari kita, habis kita. Kan? Macam mana solat duduk? Jalan kaki pergi masa musim haji 800 meter daripada hotel muassasah nak sampai ke Masjidil Haram. Kemudian 800 meter sampai-sampai nak solat duduk pasal lenguh berjalan tadi. Boleh solat duduk macam itu? Macam mana tahap rukhsah dibenarkan solat duduk? Kalau kita ni boleh berdiri, tapi kalau dah duduk tak boleh bangun. Macam mana cara solat duduknya? Berdiri dulu. Qiyam dulu. Qiyam, kemudian bila dah duduk kan tak boleh bangun. Lepas tu tak usah bangun lah. Rakaat kedua dalam keadaan duduk. Yang tak bolehnya ialah dari awal lagi duduk. Sedangkan dia boleh bangun. Sebab qiyam itu satu syarat rukun. Rukun fi'li. Jadi soal solat ini perempuan sekalian, 10 kitab pun tak lepas lagi kita kalau kita dah habis belajar kitab. Baru nak masuk ke konteks amali. Kalau ihsan. Ya, tapi tak apalah. Kita tahap baik dan cemerlang pun dah jadi. Ya, tapi kena ada keinginan ke atas itulah. Jadi insyaAllah fahamlah macam mana takwa, macam mana pekerti mulia, macam mana menjaga hati, level ihsan kepada saudara-saudara kita, supaya akhirnya yang kita capai adalah penyempurnaan iman. Dan bila kita sempurna iman, dia jadi otomatik penjagaan diri kita itu berlaku. Contohnya kita tak akan bercakap perkara sia-sia. Orang yang berbicara dengan Allah pada awal harinya tidak akan bercakap perkara sia-sia selepas itu. Bangun pagi, bercakap dengan siapa dulu? Bercakap dengan Allah dulu. Ya, bersihkan diri, ambil wuduk kalau tak mandi, solat dulu. Ya, rasa ada waktu, ngaji. Kemudian ada lagi waktu rasanya berzikir, ya. Setakan Allah dulu ni. Lepas ni sibuk ni. Mula pukul 6 kita sibuk. Jadi sejam pertama sibukkan diri dengan Allah SWT. Sebab 23 jam kita tidak boleh sibuk dah. Tinggal boleh semayang aja 10 minit, 10 minit, 10 minit macam itu. Itu pun kadang-kadang combine. Kan? Bukan jamak, tidak. Combine. Zuhur dengan asar tu. Mesyuarat 5 satu hari macam mana? Ya, kadang-kadang kalau meeting di luar negara, contohnya tengok waktu solat, ya Allah, zuhur ada sejam setengah. Masa zuhur tu lah paling kritikal sekali. Sebaiklah boleh jamak. Tak? Tapi kalau dekat-dekat, dalam urusan yang begitu hektik dan kompak waktunya, kita memang diuji. Kita memang diuji. Dan macam mana kita nak pastikan yang kita teruskan takwa? Ya, sebagaimana takutnya Umar Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq berdosa, takutnya berdosa. Jadi sebelum kita akhiri kuliah ini, yang saya tekankan dalam macam mana kita menjadi seorang hamba yang bertakwa dalam hidup kita bermasyarakat, yang paling utama ialah apa yang disebut oleh Allah tadi dalam dalam ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian besar yang menyebabkan manusia itu masuk syurga ialah takwa kepada Allah dan akhlak. Jadi kita sekarang kita cerita soal macam mana nak jadi sebahagian besar tadi. Jadi dia kembali kepada akhlak dan juga takwa. Dan contoh takwa saya bawakan bagaimana takwanya Sa'ad bin Mu'az, bagaimana takwanya Umar, bagaimana takwanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan daripada takwa itu, tak usah fikir dah macam mana nak berakhlak baik. Sebab bila dah takwa, maka datang akhlak yang baik. Jadi begitu jugalah urusan dan cabaran kita dalam dunia hari ini. Kita bukan kata tak berdosa kalau kita duduk rumah tak jumpa orang. Ada juga dosanya. Kadang lebih banyak lagi daripada keluar rumah. Sebab duduk dalam rumah, tapi dunia kita tiada sempadan. Disebabkan oleh ini, ya, ini tiada sempadan. Dalam inilah kita mengumpat, dalam inilah kita memfitnah, dalam inilah kita membenarkan khabar yang palsu, dalam ini jugalah kita memalsukan khabar yang benar, dalam ini jugalah kita marah orang, ya, ataupun buatkan orang kecil hati tanpa sebab.
sengaja dan ini juga menjadikan kita istri yang tidak amanah, ibu yang tidak solehah, ini juga menjadikan anak-anak dan suami kita berdosa semua. Ini berlaku, tak payah keluar rumah. Ya, jadi soal kita nak hidup bermasyarakat bukan fizikal tetapi juga melalui melalui handphone, melalui media-media sosial. Jadi saya pasti sangat ya, Muslimat di Masjid Al-Falah USJ 9 ini, kalau boleh tengok skrin lah, ini adalah antara jemaah yang paling kurang dosa. Insya Allah, ya, inilah kalau kalau beratur nak masuk syurga, ini antara yang beratur depan. Disebabkan oleh mereka beramal dengan apa yang mereka tahu. Ya, dan insya Allah saya tumpang sekaki. Kalau ada tangan-tangan yang diharamkan api neraka mengheret saya untuk bersama insya Allah. Ya, jadi jam dah pukul 11 pagi, rasa baru start. Ya, tapi tidak ada pilihan, ini adalah hak puan-puan. Jadi saya akhiri kuliah ini dengan selagi, sekali lagi peringatan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, iaitu kepada agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah. Ya, dan hidup bermasyarakat kita perlu ingat bukan hanya dengan saudara sekerabat dan seagama. Kita tinggal dengan saudara yang tidak kerabat dan seagama. Ada yang tidak kerabat dan tidak seagama. Ada yang kerabat dan tidak seagama. Itu konsep jiran. Ya, banyak. Jadi yang mana yang paling dekat dengan kita adalah kerabat dan seagama. Kemudian dia pergi kepada bukan kerabat seagama. Kemudian dia pergi kepada bukan kerabat, dia pergi kepada kerabat dan bukan seagama. Maknanya convert, so dia ada adik-beradik tidak seagama, tapi itu kerabat, dah duduk dekat. Itu dah masuk kategori jiran yang ketiga, keempat dah. Ya, kemudian yang terakhir, yang tidak kerabat dan tidak seagama, tapi mereka juga adalah jiran dan ahli masyarakat yang kita wajib jaga hatinya. Iaitu satu cabaran dalam dunia hari ini, sebab ramai orang hari ini, dulu tak garang, sekarang garang. Ya? Dulu dia lemah lembut, sekarang dia kasar. Dulu dia kasar, sekarang lemah lembut. Macam-macam. Apapun itu semua menjadi sebab untuk kita mudah-mudahan ke syurga insya-Allah. Jadi sekali lagi kita mohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala supaya dipermudahkan urusan kita. Kita minta Allahumma sallimna bil iman. Allahumma sallimna bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim arwahana wa sallim arzaqana wa sallim ajsadana wa sallim abaana wa sallim ummahatana wa sallim ikhwanana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mudarrisina wal mudarrisat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.